Jenazah Novita Kurnia Putri WNI yang meninggal dunia di Texas, Amerika Serikat akhirnya dimakamkan di kampung halamannya di Banyumanik, Semarang. Keluarga serta rekan korban tak mampu menahan tangis melepas kepergian Novita ke tempat peristirahatan terakhir. Jika putri saya, Novita Kurnia Putri, ada melakukan kesalahan pada bapak-bapak sekalian. Suasana haru jelang pemakaman Novita Kurnia Putri yang menjadi korban tewas penembakan di Texas, Amerika Serikat, tampak di raut wajah keluarga dan kerabat. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka di Jalan Pudak Sari 2, Pudak Payung, Banyumanik, Semarang, Minggu siang, jenazah Novita Kurnia Putri dimakamkan di TPU Sasonoloyo, Bumirejo. Isak tangis keluarga dan rekan korban pecah saat jenazah Novita Kurnia Putri dimakamkan. Sementara suami korban, Robert Brazil, nampak tegar mengantarkan Novita Kurnia Putri ke peristirahatan terakhir. I know when it first happened. I definitely, my personal opinion is if you take someone's life, you don't deserve to live. But then, if that happens, you're not repenting. Novita Kurnia Putri merupakan WNI yang meninggal dunia akibat aksi penembakan di Texas, Amerika Serikat. Keluarga berharap pelaku penembakan dapat dihukum seberat-beratnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana melaporkan.